Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Tiga rumah warga di Desa Jalaksana, Kecamatan Jalaksana, Kuningan, Jawa Barat pada Selasa malam ludes terbakar. Kebakaran tersebut diduga akibat kebocoran gas LPG di salah satu rumah warga hingga merembet ke rumah lain. Kobaran api menghanguskan tiga rumah warga di Desa Jalaksana, Kecamatan Jalaksana, Kuningan, Jawa Barat. Sejumlah warga yang mengetahui kebakaran langsung memadamkan api dengan alat seadanya. Api yang terus berkobar membuat warga kewalahan dan meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian setelah 2 unit mobil damkar serta 12 petugas diterjunkan ke lokasi. Beruntung, kejadian kebakaran ini tidak memakan korban jiwa. Gudang minyak diduga ilegal berlokasi di Jalan Kinua Rogan, Desa Ibul Besar-Besar 2, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. 3 mobil serta 6 unit sepeda motor ikut terbakar. Api yang membakar minyak di tempat penampungan tersebut menimbulkan kepulan asap hitam pekat ke udara. Petugas pemadam kebakaran Kota Palembang yang mendapat laporan dari warga menurunkan 5 armadanya untuk membantu memadamkan api. Namun, karena minyak yang terbakar cukup banyak, petugas cukup kesulitan memadamkan api. Kasus terbakarnya gudang minyak ilegal ini dalam proses penyelidikan aparat Polres Ogan Ilir. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.